Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudahirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhinahum bisunnatihi mutamassikun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu adalah puncak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Maka mari kita syukuri semua itu dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku semuanya. Namun akan lebih baik jika saudaraku semuanya berkenan untuk like, komen, dan share serta subscribe kepada video yang akan kami sampaikan ini. Semoga semua itu menjadi amal kebaikan Anda bersama. Adapun kali ini yang ingin kami bagi adalah dengan judul Cukup Baca Satu Kali Doa Mustajab Ini, Asal Ajak Rezeki Datang Tanpa Batas dan Hutang Cepat Lunas. Di dalam Al-Quranul Karim ada dua ayat yang sangat mustajab. Bila diamalkan ajak, bisa mendatangkan rezeki tak terbatas bagi pengamalnya. Hal itu merupakan salah satu dari sekian banyaknya keutamaan membaca kitab suci Al-Quran. Lantas, di manakah ayat yang mustajab itu? Yaitu terletak di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Pada hakikatnya, konsep rezeki di dalam Islam itu bukan hanya harta benda yang melimpah, tetapi segala sesuatu yang berupa kebaikan seperti kesehatan, umur yang panjang, keimanan, keislaman, ketakwaan, semua itu adalah rezeki. Rezeki merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua makhluk hidup agar bisa hidup dengan tenang. Dengan harta benda yang dimiliki yang cukup, manusia juga bisa berbuat kebaikan lebih banyak lagi, seperti berhaji, berumroh, berzakat, berinfak, dan ibadah yang lainnya. Lantas seperti apa bunyi dari ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 26 dan 27 itu? Bunyinya adalah demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tunzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla bin nahari wa tulijul naharu fil layli wa tukharijul khayya minal mayyidi wa tukharijul mayyida minal khayyi wa tarzuku man tasha'u bighairi hisab. Itulah ayat 27 dari surat Ali Imran. Lantas bagaimanakah cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah
dua ayat tersebut cukup dibaca satu kali asal dengan ajek setelah sholat fardu lima waktu. Ada yang terbaik jika Anda sedang mengalami masalah dan ingin menyelesaikan masalah dengan bantuan Allah. Anda bisa membaca rutin 100 kali setiap hari. Jadi, Anda bisa membaca 100 kali setiap hari. Jika Anda ingin masalah yang ringan, seperti masalah keuangan dan sebagainya, cukup dibaca satu kali asal ajak setiap selesai sholat fardu, berarti sehari semalam cukup 5 kali. Semoga yang kami sampaikan ini membawa keberkahan bagi kehidupan kita, dan Allah akan semakin memberikan berkah hidup kita, sehingga hidup kita semakin lama bertambah menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.